Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengikat sapi untuk merobohkan. Di sini kita akan menggunakan tiga cara. Kita lihat cara yang pertama. Ya, silakan diperhatikan kemana arah tambang dililitkan. Ya, seperti ini langsung saja ditarik ke belakang, insya Allah sapi langsung jatuh. Kemudian ini cara yang kedua, kita perhatikan. Ya, seperti ini langsung saja ditarik ke belakang, insya Allah sapi langsung jatuh. Kemudian ini cara yang ketiga, dan cara ini cara yang paling simpel ya. Ya, seperti ini langsung saja ditarik ke belakang, insya Allah sapi langsung jatuh, kemudian diikat kakinya. Demikian pemirsa, tiga cara mengikat sapi ya, untuk merobohkannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.